Cicak-cicak di dinding, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk. Dicuekin. Pontianke, selamat pagi. Selamat pagi, lihat nih. Hei, selamat pagi Pontianke bilang. Selamat pagi Pontianke. Hei, cukupkan ambil minum yuk. Angkel ambilin minum. Ada Bumil yang lagi istirahat. Bumil, sinilah Bumil. Bumil, Ponti saya ya. Sayang. Waduh. Kuliatin Kiano nih. Kiano nih minum dulu biar enggak kecegukan. Minum dulu, airnya diminum dulu. Lagi. Waduh, kok dibuang. Lagi. Biar enggak kecegukan. Kekurangan air minum Onti. Oke, Onti Angkel, hari ini Kiano dapat hadiah. Hore! Kiano dapat hadiah apa Onti? Ini punya Kiano? Ini? Kiano, mana hadiahnya Onti? Kiano, ada punya sesuatu buat Kiano. Mana? Onti Angkel, Kiano udah gede. Iya. Ini baju siapa nak? Mau unboxing gak nak? Gak tertarik dia sayang. Jadi ini oleh-oleh dari Bali. Iya, oh. Jadi kemarin waktu beli oleh-oleh. Jadi Kiano, waktu kita makan steak Kiano, Onti kan gak ikut tuh Kiano. Rupanya borong dong. Kegedean. Santik. Waduh. Kegedean lah. Hey. Belum ini ya, belum terlalu. Gak apa-apa nanti disimpan ya. Siapa suka nggak? Bali. Biar nanti kalau Kiano mau main-main. Oh, ini bisa buat baju. Kiano 2 tahun kayaknya, Angkel. Ya bagus. Ini bagus ini besar. Banget. Jadi bisa dipakai, kalau kecil kan udah enggak bisa dipakai. Ini yang baju tasnya, Angkel. Barong. Apa barong saya? Oh, barong saya. Bukan barong saya. Coba liatin ke sini. Baju barong Bali. Liatin. Tangannya permisi. Permisi. Nih. Nah, ya udah gimana kalau Kiano pakai baju ini? Tas bawah nih. Coba Kiano. Tuh lihat tuh Onti sibuk sendiri loh Onti. Ini belum dicuci tapi. Mau oh, enggak dicuci dong. Coba panggil Onti gimana? On. Yeay. Mo. Kita bisa bilang monyet sama gajah loh, Angkel. Coba. Mo. Lagi. Mo. Kok pakai cegukan sih? Mo. Yeay. Kalau gajah gimana? Gah? Gah. Yeah. Kalau uncle?
Kan minumnya mana sih sayang? Tuh. Cibukan Onti. Siapa yang ngajarin Onti? Ngajarin semua orang di sekeliling Kiano pastinya. Masya Allah. Mo? 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 Nak suka gak bajunya? Kok bisanya monyet sama gajah itu kenapa itu? Karena di planetnya dia itu ada gambar monyet sama gajah. Terus aku tunjuk-tunjuk, ini apa nak? Monyet. Ini gajah. Terus sama satu lagi tuh ada badak juga sebenarnya. Dia badak juga bisa kok. Badak gimana nih badak? Bah? Pintar. Pintar. Angkel, kalau angkel, ang? Hei. Yang sulit-sulit ya bisa loh diangkel. Iya, sulit-sulit mah bisa duluan ya. Padahal kalau bilang kata-kata angkel tuh sulit loh. Sulit. Apalagi monyet. Kalau nyet masih lumayan gampang sih. Coba. Sayang, tapi CLA-nya tuh. Mo? Ternyata bajunya masih jadi yang semang, gak apa-apa nanti disimpan dulu ya. Dipilih. Tiano dipilih bajunya, mau pakai yang mana? Mantap, hati-hati Onti. Kakak Kiano udah besar ya. Apain sih? Nanti punya dua adik. Satu dari adik kandung Kiano. Yang satu lagi ada Uncle Onti. Kiano pilih sini. Dibuang batunya dong. Gak boleh ya. Tapi kalau dilarang dia makin dilakuin sayang. Disayang batunya. Ya kan batu sayang. Bisa lah sayang dielus-elus. Nak, Kiano nanti dibersihin ya Onti Angkel setelah Kiano udah selesai. Kiano pilih yang mana? Kiano suka yang mana bajunya? Ada 4 ya Onti. Kiano pilih yang mana bajunya? Pilih. Pilih. 1, 2, 3, 4 suka yang mana sayang? Diinjak-injak baik. Ya ginilah Onti Angkel kalau perkembangan Kiano itu. Kiano sekarang makin suka main sendiri. Makin lincah, bukan suka main sendiri juga nanti. Yang pasti kalau ada yang ngajak main, Kiano mau. Hati-hati sayang. Pasti seneng banget Kiano. Pasti dia suka tidak main mulu, nggak bisa berhenti. Oh iya, kalau main mulu itu. Kembaliin nak. Berarti anaknya aktif. Aktif ya bun. Kiano suka yang mana? Nanti dikacangin nih. Suka yang mana? Bajunya suka yang mana? Dia masih tetap warna ini. Nah, ini. Nah, dicek-cek aja terus apa? Kalau punya ini loh tadi Onti, tolong bukain. Hei. Diberantakin ya. Tapi nanti dibersihin, diberesin. Maaf ya, enggak Om diterima soalnya lagi ini. Jadi Onti Uncle tahu semua kan? Kenapa kamar itu sering berantakan? Ini jawabannya. Bukan nggak mau dibersihin, tapi sama berproses. Waduh. Nggak suka Onti. Yang barong aja, barong. Superman. Terbang. Onti baik banget. Bisa mikirnya oleh-oleh yang kayak gini. Dia gak suka sayang. Kalau jadi Onti Uncle Kiano tuh paling sulit kalau dipasangin baju. Pasti marah. Ini apa nih? Nah, ini apa? Jadi dari kecil memang gak suka ada itu Onti. Saya aksesoris di badan tuh Kiano kurang suka. Kayak topi, masker, sulit itu. Pasang baju juga Onti Angkel masih suka marah-marah. Coba ambil. Tuh. Panjang loh kakinya saya. Ya diambil dong. Ambil. Berusaha. Angkel majuin.
terbantu. Masya Allah, yeay, ambil lagi. Masya Allah, iya, gak apa-apa. Bolo-bolo mama, bolo-bolo papa, bolo-bolo mama lagi bobo. Mau keluar. Mau keluar sini boleh yuk. Bentar, nanti baru kita ke bawah. Jadi nanti angkel diambil terus diberantakin, dibuang, diambil. Pinter. Belajar Onti. Ini Onti Uncle, sebentar lagi Kiano akan sekolah. Insya Allah di bulan Juli. Bulan depan. Coba dongengin Onti. Dongengin. Kiano lagi suka buka-buka bukunya Onti Uncle. Buku bergambar tuh dia suka banget. Iya. Mana nak? Iyaunya ada gak? Ini apa? Perahu. Kita baca. Ini Mia tuh, dia nunjuk Mia. Iya, Mia. Mia, kucing bunyinya gimana? Mia. Tuh ditunjuk yang ada hewannya. Tunjuk yang ada hewannya ya nak. Kian lagi suka nih hewan-hewanan Onti Uncle kalau ada di buku bergambar. Iya sayang, ada lagi gak bukunya nak? Mana kucingnya? Kucingnya mana? Kucing mana kucing? Oh sudah selesai. Oh gitu, mana sih? Onti bukain, bantuin. Kebalik. Jadi Onti Uncle ini bagus buat pendidikan anak. Kalau misalkan dibeliin buku seperti ini ya saya. Ya macam-macam buku lah biar anaknya mau mengenal buku dari kecil. Paling enggak dari warna dulu, dari gambarnya dulu. Ini aja Kiano udah kayak orang dewasa sayang, pegang, buka-buka kayak ngerti. Tapi itu bagus buat psikologinya. Jadi Kiano itu tahu Onti Uncle bahwasanya ini buku lagi belajar. Dia nunjuk-nunjuk gambar hewan, lagi suka nunjuk-nunjuk gambar hewan ya nak nih. Kalau ada sapi, kak bunyinya gimana kalau sapi nak? Kucing, itu kucing. Kalau kucing bunyinya gimana? Kalau sapi bunyinya gimana? Kalau guguk mana guguk? Guguk yuk, ke tempat guguk yuk. Jalan. Bukunya ada lagi nggak? Oh, mau ambil lagi. Angkel bantuin. Yuk, permisi. Ya, angkel bantuin. Sini. Nih, ambil. Bukunya ambil. Tuh, Onti Uncle. Yang diambil tuh buku. Angkel bantuin. Nih. Ini Kiano. Nih. Ambil bukunya. Onti Uncle nggak tahu kenapa nih ya Onti Uncle, perkembangan Kiano tuh cepat banget. Jadi wajah Kiano tuh udah sedikit berubah ya sayang ya. Udah tinggi. Dulu kan gembul, sekarang lebih slim. Tuh. Gimana hidupnya? Kalau orang bilangnya lebih kurus. Lebih kurus itu karena dia tinggi. Karena tinggi ya. Malah bertambah ya. Berarti tulang-tulangnya makin ini dong nanti. Makin berat.
Ini ada berhentinya loh saya. Mungkin pup. Kiano mau mau pup. Mau enggak nak? Kiano. Kian. P-R-N-G-O. Gua tadi lihat tuh kayak kayak ngerti aja tuh. Oh, dia senang nanti main tutup. Oh. Iya, meletus-meletusin. Itu yang dibeliin buat Kiano tuh. Ini onti saya yang beliin ya. Iya, tapi yeah. Masyaallah. Puter pintar. Pada hari Minggu ketemu Aika kota. Naik kereta itu waktu. Onti saya di sini dong. Cicak-cicak di dinding, diam-diam berlayar. Datang seekor nyamuk. Dicuekin. Lagi sibuk nih, nggak bisa diganggu. Orangnya fokus nih, Akal. Orangnya fokus. Kelihatan aja kalau lagi sibuk, mulutnya pasti monyong. Mau diisi gelembung? Nanti aku mulutnya lihat nanti aku. Bibirnya nanti aku. Ini belum. Biasa aja dong mulutnya. Iya. Jogetnya mana joget? Ya. Waduh. Makasih. Ya, lo mau ngapain? Hati-hati yang kau pegangin. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Masya Allah. Neng. Ntar kalau mau berdiri kasih tahu Angkel ya. Angkel pegangin. Maju. Dorong. Kakinya gimana tuh? Dorong. Hidupin. Satu, dua, tiga, foto Kiano. Ciklik. 1, 2, 3. Ciklik. Gaya dong, gaya. Ciklik. Gayanya gimana gaya? Oh, gaya hidupin mobil. Ciklik. Banyak nih fotonya Kiano. Waduh. Sakit? Mana yang sakit? Nah, enggak boleh. Kalau gitu enggak boleh ya. Angkel ke sampingin. Biar lapang. Jalan sini, jalan. Nging, dorong. Nging. Ntar sore sama Angkel ya. Main ini di luar ya. Jalan-jalan sore, oke? Mama? Panggil mamanya gimana, mama? Oke, Deon Jungle, kita mindahin ini ke situ dulu ya. Dalam waktu 1, 2, 3. Akhirnya sampai. Neng. Waduh. Maju. Biar gak kena itu. Maju. Neng. Oke, 1, 2. Sekali lagi.
Waduh, hati-hati. Tiga, hore. Udah? Disiram, mobilnya dicuci. Mau cuci mobil? Oke, mau cuci mobil. Angkel hidupin dulu ya selangnya, sebentar. Onti Angkel, Kiano lagi belajar nyuci mobil nih. Cuci mobilnya, cuci. Pintarnya. Dua tangan, tangannya dua. Pintarnya. Tangannya dua. Siram tanaman dulu. Siram tanaman boleh, nyuci mobil boleh. Pelan-pelan ya. Lagi-lagi, siram. Maju dikit, maju. Pintarnya. Masya Allah. Siram lagi tanamannya. Yang satunya lagi biar adil semuanya. Satu, yang sini Kiano. Dua. Belum kena. Gini nih Onti Angkel, Kiano diajarin banyak hal, bisa cuci mobil, nyiram tanaman. Jadi nanti kalau udah besar, Kiano peduli terhadap lingkungan sekitar. Oke, cuci mobilnya supaya bersih, ya. Guguknya mana guguk? Loh. Nah, keluar airnya. Hati-hati kena baju. Nah. Digitu. Itu main air namanya. Siram lagi. Pinternya. Benar loh Onti Angkel. Lagi masukin. Waduh. Oke deh Onti Angkel, kita ngeliatin Kiano nyiram tanaman. Astagfirullahaladzim. No, basah. Ini main air namanya. Ya udah ya, kita ganti baju ya, bajunya basah nanti masuk angin ya. Oke, yuk sama Angkel, yuk kita ganti baju dulu, yuk dah, yuk udah ya. Kiano, cuci mukanya. Waduh. Itu masukin air namanya. Gak bisa kalau muka dimasukin air. Dicuci tangannya, mana tangannya? Cuci. Lap mukanya, lap. Lap mukanya. Onti Angkel, lucu banget ya Onti Angkel. Disuruh lap mukanya dikasih air dong. Gini Kiano, Angkel ajarin. Pelajarin 1, 2, 3 grow. Gitu. Cepat mukanya diraupin. Ampun, kalau udah air pasti basah nih Onti Angkel. Dicuci tempat duduknya. Hati-hati kakinya kepilin-pilin sama selang air. Dah ini kotor, ini kena hujan, nanti dibersihin ya. Ya udah Kiano, yuk kita ke dalam ya. Oke deh Onti Angkel, sampai jumpa di dalam. Dadah dulu sama Onti Angkel. Sampai jumpa di dalam. Dadah dulu. No, ini sibuk nih Onti Angkel. Oke deh, nanti kita jumpa lagi. Onti yang cium Angkel. Kamu ini kayak heboh kayak tadi. Coba yuk. Onti Angkel, Kiano udah pakai baju nih Onti Angkel. Oke deh Onti Angkel.
Oke deh Onti Uncle, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya bareng Kia dan Uncle. Bye bye. Kita mau istirahat-istirahat dulu. Bye bye. Waduh. Okay, bye bye. And I hope you let me in, yeah.